Halo semua, selamat datang di Surasat 705. Di video kali ini saya akan menunjukkan beberapa scan di setiap NPC wanita yang bisa dinikahi. Sebelum dimulai, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini supaya lebih bisa berkembang. Oke, langsung kita mulai. Oke, untuk memicu event pertamanya Popuri, syaratnya adalah minimal hatinya hitam. Terus pada hari Rabu atau hari Jumat kalian harus masuk ke rumah Saibara, dan Popuri udah ada di rumahnya. Minimal tuh jam 11.20 siang. Jadi habis dari rumah Saibara, pas kita keluar dari Rabu atau Jumat, nanti akan timbul eventnya. Langsung aja kita coba. Untuk menjawab pertanyaannya dan mendapatkan respon positif, pilih yang atas. Yep, wodon. Okay. Jadi kalau milih yang bawah, nanti poinnya terhadap Popuri bakal berkurang. Tapi kalau yang atas atau yang positif akan bertambah. Jadi dia senang ya. Sekarang kita coba pilih tanggapan negatif atau yang bisa mengurangi poin terhadap Popuri. Nah, responnya akan seperti ini. Oke, sekarang scan yang kedua. Syaratnya adalah telah terjadi scan yang sebelumnya yang keluar dari rumah Saibara, terus hati minimal masih hitam, terus udah aja kayaknya. Kita keluar. Untuk respon positif atau menambah hatinya Popuri, kita pilih yang bawah. Sekarang kita coba respon negatif atau respon yang bisa mengurangi hati Popuri, yaitu pilih yang atas. Oke, sekarang scan ketiga. Syaratnya adalah minimal hati Popuri itu ungu. Terus pada hari Minggu jam 10 lewat dikit ke gereja, dan tas masih ada slot yang kosong ya, seperti biasa. Oke, sekarang kita memulai. Terima kasih.
Oke, untuk merespon yang positif, kita pilih yang atas. Jadi, kalau untuk menambah hati popuri, kita harus menjawab dengan respon yang positif. Jadi, kita pilih yang atas. Oke, di scan ketiga ini kita diberikan popuri Doro Dango. Oke, Doro Dango, apalah itu sebutannya. Sekarang kita coba respon negatif. Tapi di respon negatif scan ketiga ini, kita tidak akan kekurangan hatinya popuri, melainkan ya biasa aja. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Tapi lebih baik yang positif aja sih sebenarnya mah. Oke, sorry, got stop to do. Oke, sekarang scan yang keempat. Scan yang keempat ini minimal hati popuri warna biru. Terus ke rumahnya jam 11:30 dan ibu dan kakaknya ada di dalam. Terus tas ada slot yang kosong. Dan juga sudah melewati scan-scan yang sebelumnya. Oke, sekarang kita mulai. Oke, untuk respon positif sebenarnya ada dua, yaitu I think popuri right sama yang paling bawah, you two are upsetting Lilia. Jadi kalau pengen positif antara yang paling atas dengan yang paling bawah. Tapi supaya lebih berkesan memihak, kita beli yang atas saja positifnya, paling atas. Sekarang kita coba respon negatif, yang itu paling tengah. Lihat hatinya langsung kembali ke hitam. Kalau kita pilih yang negatif. Tuh, langsung benci dia. Oke, scan yang kelima ini kita caranya hanya memberi bunga ini.
bunga preserved flower. Minimal hatinya sudah hijau. Jadi kasih bunga ini bakal terjadi sebuah event. Sebuah event atau scan. Oke, kita mulai. Jadi di scan ini nggak ada pilihan, cuma ya bicara-bicara biasa aja. Jadi bunga itu tuh fungsinya kayak kita nembak tuh jadi pacar gitu. Oke, udah gitu aja. Oke, untuk scan yang ke-6 ini syaratnya adalah minimal hati popuri sudah warna kuning. Terus kita sudah memiliki minimal 1 ekor ayam. Dan event sebelumnya juga udah terjadi yang ngasih bunga itu. Terus jam 10 kita keluar dari rumah, jam 10 lewat lah ya. Nanti eventnya akan terjadi. Event ke-6 alias event minimal hatinya kuning. Oke. Untuk tanggapan positif, kita pilih yang atas. Untuk tanggapan negatif, kita pilih yang bawah. Oke, untuk scan yang ke-7 ini syaratnya adalah minimal hati popuri sudah orange dan sudah melalui scan-scan yang sebelum-sebelumnya. Syaratnya yang selanjutnya itu keluar dari rumah Saibara jam 10 lewat dikit lah. Kayaknya itu aja sih. Sekarang kita keluar.
Untuk tanggapan positif, kita pilih yang atas. Sekarang kita coba tanggapan yang negatif, yaitu yang bawah. Oke, untuk scan ke-8 atau yang terakhir adalah memberikan blue feather, bulu biru, alias untuk melamar lah. Scan terakhir adalah melamar ya. Kita kasih. Oke, syaratnya hatinya udah merah, pastinya udah penuh lah. Sama rumahnya udah gede, udah punya kasur yang ukurannya besar. Ya kalian tau lah syaratnya apa aja pastinya. Oke, kita mulai aja langsung lanjut. Oke, udah gitu aja. Dan akhirnya menikah. お前はもう。